Hari Wukuf merupakan kemuncak ibadat haji di mana umat Islam dari seluruh dunia akan berhimpun di Arafah sebelum bergerak ke Muzdalifah dan Mina untuk bermalam selama 3 hari. Untuk melaksanakannya, kesihatan optimum amat diperlukan. Unit Perkhidmatan Kesihatan Tabung Haji akan melakukan lawatan dari bilik ke bilik jemaah sekurang-kurangnya 2 kali sebelum hari wukuf bagi memastikan jemaah benar-benar bersedia untuk melengkapkan rukun Islam 5 tersebut. Jemaah memerlukan kesihatan terbaik ketika berada di kawasan Masyair kerana mereka akan menghadapi cuaca panas dan tinggal di dalam kemah bersama jutaan umat Islam yang lain. Saya sentiasa beritahu penerima haji tentang pendidikan kesihatan. So, di antara perkara-perkara penting yang kita beritahu penerima haji adalah tentang isu minum air yang cukup, sekurang-kurangnya 3 liter sebab dalam keadaan suhu yang panas, suasana yang tak bersama dengan di Malaysia, pergerakan yang agresif, selalu pergi masjid, maka mereka perlu minum air yang cukupnya 3 liter, sekurang-kurangnya 3 liter dan pastikan ia dipatuhi supaya dia boleh mengelakkan berlakunya heat exhaustion atau heat stroke, stroke haba yang mana dia akan menanda, akan datang dengan tanda-tanda seperti krem kaki, pening dan sebagainya yang amat berbahaya kepada para jemaah haji. Kunjungan dari bilik ke bilik oleh pasukan kesihatan awam itu merupakan langkah pencegahan dalam mengenal pasti jemaah berisiko menjelang hari tersebut. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Melalui kaedah ini yang terbukti keberkesanannya dalam mengurangkan kes kesihatan pada tahun-tahun sebelumnya, justru ia akan dapat menjimatkan kos selain meningkatkan peluang jemaah untuk berwukuf. Doktor datang melawat, bertanyakan keadaan kesihatan kami di Mekah ini. Jadi alhamdulillah lah, semua dalam keadaan sihat. Petugas, pembantu perubatan dan juga doktor sentiasa ada di klinik ini. Dan jemaah haji yang dapat sakit-sakit keadaan sikit pun dapat rawatan segera. Sekat sekarang ni alhamdulillah, saya cuma kebetulan sakit bau ni dari sebelum datang lagi. Jadi 3 hari lepas saya ke klinik lah. Jadi doktor bagi lah ubat, tapi nampak kayaknya dia kurang berkesan lagi lah. Masih rasa sakit lagi. Saya ambil sebilik ni mendoakan kawan Haji Osman supaya pulih lah. Dari segi dah sakit bau dah. Mungkin sekali-sekala boleh tolong-tolong urut-urut sikit ke? InsyaAllah boleh. Bagi jemaah yang sakit dan terpaksa menjalani rawatan di hospital, pihak tabung haji akan menguruskan agar mereka juga dapat melakukan ibadat pada hari wukuf. Setakat ini terdapat 35 kes jemaah berisiko yang mana mereka perlu lebih memberi perhatian dalam penjagaan kesihatan dan mengikut nasihat doktor. Jemaah berisiko seperti pesakit buah pinggang perlu menjaga kesihatan sendiri dengan baik dan tidak terlalu agresif melakukan ibadah harian. Jika masih memerlukan rawatan lanjut, pesakit kemudiannya akan dibawa ke hospital-hospital Arab Saudi di Sultan Mekah yang mana kosnya adalah percuma. Bersedia untuk kita pergi wukuf di Arafah. Saya beritahu mereka tadi seminggu sebelum kalau boleh simpan tenaga seolah-olah mereka sihat seperti baru menjejak kaki tanah suci dari Malaysia, terus ke Arafah dan kita akan menempuh Muzdalifah dan Mina untuk melontar yang jarak dia 7 km sekali melontar. 3 kali melontar dah dekat 21 dan kalau 4 kali dah 28 km. Perlu sangat untuk prepare mentally dan juga physically sihat supaya mereka boleh mengerjakan ibadah dengan sempurna haji sepenuhnya sebelum balik ke Malaysia. Laporan Syam Ishak dari Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi untuk RTM. Baik Allah.